Kutua berkombinasi putih ada tim Cikar. Di sebelah kanan wasit 1 yang berkostim biru langit berkombinasi hitam putih merah adalah klub Bledug Ijo. Oke, dan tentunya masih bersama saya Cak Benjot, komentator bola voli yang datang dari kota Jember yang akan mengawali jalannya pertandingan di malam hari ini antara Cikar melawan Bledug Ijo. Kami dari sini menyampaikan selamat menyaksikan. Dibuka dengan servisnya nomor punggung 2 ada Bagas. Terima cantik sang poser kali ini. Luar biasa umpan semi depan yang dimaksimalkan anak-anak dari tim Bledug Ijo 1-0. Masih Bledug Ijo melakukan serangan. Siapa yang tujuh ada nomor 2, umpan sang poser, umpan elbek. Gagalnya kali ini serangan yang pertama dilakukan anak-anak dari tim Cika 2-0. Ada menyek, masih menyek kali ini melakukan serangan. Tipel gagalnya kali ini pertahanan dari anak-anak tim Cikar di set yang pertama mendapatkan satu angka sehingga 3-0. Masih menyek nomor 4-nya Bledug Ijo melakukan serangan yang menyek kali ini. Floating service yang dituju ada nomor 7, ada sang setter tipol saja lemah ambil alih serangannya nomor 9 cm back attack nyol. Gagalnya kali ini back attack nomor 6 Johan pecah telur yang pertama di set yang pertama 1-3. Masih nomor 10 si jangkungnya kali ini ada Ucok. Gagalnya antisipasi dari anak-anak Bledug Ijo sehingga satu angka bertambah 2-3. Masih ujung lemah, terima cantik sang libero Iman. Kembali lagi open spike lunak berhasil terblokir anak-anak dari tim Cikar. Satu kali kesempatannya Yogi ambil alih serangan open spike nyol. Kemana dia nomor punggung 3, spike-nya tak jelas sehingga satu angka menambahkan untuk tim Bledug Ijo 4-2. Masih kembali untuk tim Bledug Ijo di tangan nomor 9 ada Dava. Gagalnya kali ini seorang Dava melakukan servis berbalik untuk tim Cikar di angka 3-4. Masih nomor 8 ada Dana. Dava ambil alih serangannya luar biasa kali ini, tak mampu membendung serangan dari anak Bledug Ijo di tangan nomor 3 nya dari Cikar itu Dedi 5-3. Gagalnya kali ini pertahanan anak-anak tim Cikar sehingga satu angka bertambah untuk tim Bledug Ijo 6-3. Masih Bledug Ijo melakukan serangan lemah. Oh, salah posisi kali ini dari Cikar, error posisinya kali ini Cikar satu angka sehingga untuk tim Bledug Ijo 7-3. Masih Bledug Ijo keras, siapa yang tuju? Gagalnya kali ini pertahanan dari anak-anak Cikar sehingga satu angka bertambah 8-3. Ada apa kali ini dengan pertahanan Cikar sehingga selisih 5 angka ketertinggalannya di set yang pertama. Di tangan masih ada santosernya umpan tumpuk nyol. Luar biasa nomor 3 kali ini ada Dedi sehingga satu angka bertambah untuk tim Cikar 4-8. Selisih setengah harga ketertinggalan Cikar di set yang pertama. Di tangan nomor punggung 3 ada Dedi, terima Imam sang libero umpan quick spike nyol. Sempat mengenai blokirnya nomor punggung 7 dari anak-anak Cikar. Tapi menembus kali ininya dari tim Bledug Ijo sehingga 9-4. Bledug Ijo. Siapa yang 7 kali ini? Masih ada sang libero umpan panjang nomor punggung 2 Bagas. Lunak terpapar kembali lagi open spike nyol. Luar biasa sabaran bola liar dari anak-anak tim Bledug Ijo di nomor 6 ada Johan 10-4. Bledug Ijo lewat cantik sang libero Yanto umpan panjang luar biasa Yanto di petakan aja. Wow, luar biasa kedua kalinya kali ini. Oh, overball terjadi pelanggaran dari anak-anak Bledug Ijo sehingga servis untuk tim Cikar di nomor 7 ada kunyek Dedava umpan tumpuk antara luar biasa sempat mengalami blokirnya nomor 10 lucu sehingga menembus blokir 11-5. Masih Bledug Ijo melawan servis
keras ada Yanto sama libero di sana yang dituju siapa kali Inorbung 4. Luna kali ini ambil alih serangan umpan tumpuk, gagalnya penempatan. Berhasil ada Yanto sama libero, umpan panjang kali ini. Kembali lagi dipatahkan Iman, 1, 2, 3 sentuhan nyol. Luar biasa pertahanan anak-anak Cikar kali ini membendung serangan dari tim Bedung juga gagalnya seorang Ucup. Si jangkungnya dari tim Cikar. Sehingga satu angka bertambah untuk tim Bedung Ijo, 12 melawan 5. Selisih 7 angka di set yang pertama. Masih Bedung Ijo melakukan serangan. Nomor 3 yang 7 ada Dedi kali ini menerima serangan. Gagalnya nomor 4 Sapri dan tim Natemat yang pertama untuk tim Cikar. Di angka sementara 13 melawan 5. Dan jangan lupa untuk pertandingan di jam yang kedua yang pertemuan antara PT Jaya Mulia Teknik menghadapi Semang Tarda. Oke, kembali lagi di lanjutan set yang pertama. Setelah tembak diminta untuk tim Cikar, skor sementara 13 melawan 5. Masih nomor punggung 5 nya ada Yongki melakukan serangan, ada Santosan, ada Ana. Lunak saja kali ini gagal dimanfaatkan pertahanan dari tim anak-anak Cikar. Bagas lebar kali ini satu angka kembali didapatkan untuk tim Bedung Ijo, 14 melawan 5. Masih ada Yongki, terima cantik sang libero. Free ball yang kali ini ambil alih Imam, serangannya dibangun anak-anak Nyong. Tipe lemah, berhasil dipatahkan, masih ada nomor punggung 10. Wow! Kembali lagi, ada Santosana Dedi, back attack lunak. Berhasil Imam sang libero, umpan tumpuk panjang, nyol! Ucup kali ini luar biasa, tipe bola liar dari seorang Ucup. Satu angka bertambah sehingga 6 melawan 14. Kembali lagi. Terima cantik, ada Dedi sang libero, gagalnya kali ini dua kali sentuhannya sang poster dari tim Bedung Ijo di nomor 9 ada Dava. 7-14 selisih 7 angka, setengah harga kali ini di set yang pertama. Masih ada Dava, umpan panjang, nyol! Luar biasa blokirnya nomor 2, siapa dia kalau bukan Bagas. Sehingga kedua kalinya tim Cikar melakukan servis. 8-14 libero yang dituju, umpan quick spike kurang tinggi, berhasil dipatahkan sang libero. Kembali lagi Cikar, ambil alih serangannya nomor 8 quick spike, luar biasa tipu kali ini gagal dimanfaatkan oleh pertahanannya dari tim Bedung Ijo. 9-14 masih ada nomor 4, Sabri melakukan serangan umpan spike, luar biasa blokir anak-anak dari tim Cikar sehingga merapat ketertinggalannya di angka 10 melawan 14, selisih 4 angka kali ini di set yang pertama. Masih ada Sapri, Iman yang dituju, umpan back attack, gagalnya kali ini ambil alih serangannya Cikar di tangan Santoso, umpan tumpuk, nyol! Tipul saja ada sang libero, gagalnya kali ini nomor 4 dari tim Bedung Ijo. Menyek! 11 melawan 14. Selisih 3 angka, semakin mendekati kali ini ketertinggalannya dari tim Cikar. Ambil alih serangan, tipol saja lunak, berhasil kali ini jatuh di kamar tengah kosong pertahanan dari tim Cikar. 15 melawan 11 15 melawan 11 di set yang pertama kali ini. Masih ada dari tim Cikar, ambil alih serangannya nomor 2, tipol saja ada sang libero, ambil alih serangannya Dava. Terblokirnya kali ini Ucup, ambil alih, wow! Kembali lagi, masih terjangkau sebelum bundar, berhasil dimentangkannya, gagal serangan dari anak-anak tim Bedung Ijo. Satu angka bertambah untuk tim Cikar, 12 melawan 15. Masih dari tim Cikar melakukan serangan keras, ada Dava yang dituju panjang. Gimana kali ini nomor punggung 2 nya dari tim Bedung Ijo, sehingga dengan tap out yang pertama untuk tim Bedung Ijo, skor sementara 13 melawan 15.
Oke, kita fokuskan pandangan pada pemirsa di area pertandingan. Kembali lagi Jason, serangannya dari tim gagalnya kali ini dapat bentuk hijau. Sehingga satu angka bertambah untuk tim Cikar, 14-15. Sisi satu angka kali ini memperkecil ketertinggalannya di set yang pertama di tangan Dava open speknya. Berhasil dipatahkan, ada pertahanan dari anak Cikar, ambil alih serangannya kali ini open quick spek, lunak saja, kembali lagi ada sang liberonya. Ucup ambil alih serangan, Iman kembali lagi kali ini quick spek, lunak saja, berhasil dipatahkan dari anak Cikar. Saling ketergantungan di kubu depan pertahanan dari tim Cikar, sehingga satu angka bertambah untuk tim Betuk Ijo, 16-14. Oke, Menyek kali ini melakukan serangan nomor punggung 4 dari tim Betuk Ijo. Tipol kali ini Menyek lemah, ada Dedi yang ditujuh. Wow, tipol saja berhasil dipatahkan dari anak-anak tim Betuk Ijo sehingga satu angka bertambah 17-14. Melebar kembali di set yang pertama di atas skor 15, selisih 3 angka kali ini di tangan Menyek. Keras, terima tatik sang libernya Dana, umpan tarik Ucu. Luar biasa blokirnya, kembali lagi nomor 10-nya Betuk Ijo. Siapa dia kalau bukan Angga, sehingga satu angka bertambah 18-14. Masih Menyek. Keras, ada Yanto yang dituju sang libero, ada Dana. Luar biasa kali ini pertahanan anak-anak, open speknya. Mana kali ini spek kerasnya nomor 7 ada Topa, 15-18. Oke, nomor 10 ada Ucup, si jantungnya kali ini open back attack. Wow, luar biasa pertahanan, masih dipatahkan gagalnya kali ini nomor 7 dari tim Cikar, ada Kunyi. Satu angka bertambah untuk tim Betuk Ijo, 19-15. Masih Menyek kali ini, oh Dana maksud kami, kembali lagi ambil serangannya Dana, umpan panjang gagalnya kali ini variasi dan anak-anak Cikar, satu angka menempati 20-15, selisih 5 angka semakin melebar. Reset yang satu kali ini masih nomor punggung sang posernya Dedava gagal satu angka sehingga bertambah untuk tim Cikar 16-20. Masih nomor 8 ada Dana, tosernya dari tim Cikar melakukan serangan, libero yang dituju, umpan tipol saja kembali bertepatan, kali ini ada Yanto sang libero, berhasil kali ini gagal, serangan ambil alih dari tim Betuk Ijo, umpan open back, wow, luar biasa nomor 7, sehingga satu angka menempati 21-16, masih nomor 7 kali ini, di posisi satunya Betuk Ijo, 8 servis, atur konsentrasi tinggi, keras siapa yang tuju, masih ada Yanto, Dana kali ini, lunak, gagalnya penempatan nomor 7 dari tim Cikar, ada nomor Kunyi, nomor 7 dari tim Cikar Kunyi, 22-16. Masih Topa, gagalnya kali ini Topa, dari tim Betuk Ijo sehingga satu angka bertambah untuk tim Cikar, 17-22. Dedi, Cikar yang dituju, ada Dana, wow, satu tipol saja quick spek depan berhasil tertembus blokirnya dari anak Cikar, 23-17, lampu kuning, peringatan yang pertama untuk tim Cikar di angka 23-17. Masih kali ini Betuk Ijo melakukan serangan, ambil alih Dana, nomor 7 yang dituju, gagalnya kali ini nettingnya nomor 7 sehingga lampu merah, peringatan yang terakhir. Berhentu set kemenangan di set yang pertama untuk tim Betuk Ijo. Keras nomor 37, tipol saja berhasil kali ini mempertahankan bola liar sehingga berakhirnya set yang pertama 25-17. Di set yang pertama kali ini unggul sementara 1-0 untuk tim Betuk Ijo.